Seperti yang kita lihat saat ini, Kampung Jelono di Desa Kemuning, Karanganyar, sepi aktivitas. Hampir 40% penduduknya yang beragama Hindu menjalankan tapa brata di Pura Jonggo Santiloka yang berada di ujung kampung. Momen toleransi dan kerukunan sangat kental karena di saat hari raya Nyepi seperti ini, warga non-Hindu secara sukarela dan sepakat untuk menjaga keamanan kampung. Hal ini dilakukan agar umat Hindu tetap khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Bukan hanya mengamankan saja, warga di sini juga sepakat untuk menutup lokasi wisata desa sementara waktu. Hal ini sebagai bentuk penghormatan antar umat beragama yang dijunjung tinggi warga Kampung Jelono sejak dahulu kala. Kami memang dari pihak non-Hindu, artinya kami ada yang Islam dan juga ada yang Kristen, kita memang merasa kami bertanggung jawab untuk menjaga situasi di sini agar semuanya kondusif.